a little bit closer. Turn the seat around. Tim melaporkan penyerahan sertifikat layak untuk pariwisata gajah hari ini di Taman Safari Mason Taro Gianyar. Inilah sejumlah gajah di Mason Adventures Taro yang hari ini memperoleh penghargaan tingkat Asia. Pandemic must be aware this landscape should be important for the devastating and ongoing conflict between man and nature. The smart animals that have been recovered in the great and saving plenty of modern residents. But the smart melon is now one of the world's most critical endangered species. Sumatra is an island 70 million kilometers and across the murahan itu kan biasanya begitu. Kita benar-benar misalkan kita mendapatkan uang dari turis-turis, kita tanam lagi biar jadi tujuan wisata yang tidak memalukan. Soalnya kompetitif sekali. Kita nggak ngomong antara sini dengan Hong Kong, dengan Labuan Bajo, kita ngomong dengan Singapura, Thailand, begitu soalnya. Jadi harus ininya kita, levelnya kita ya. Manusia keramas beton Bali. Jadi pariwisata Bali itu kan pariwisata budaya yang selalu menempatkan dalam lingkungan alam kita supaya tetap lestari. Kemudian budaya kita yang menarik itu harus kita kuatkan, sehingga itulah sebetulnya yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sehingga betul-betul kita memperhatikan masalah-masalah lingkungan supaya sustainable daripada pariwisata itu bisa tetap kita pelihara, tetap kita jaga. Oleh karena itu Bapak Gubernur sudah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan, mulai dari bagaimana pembatasan timbulan sampah plastik, kemudian bagaimana menjaga budaya kita melalui penguatan perda desa adat kita. Di Pawongan, di Pelemahan, di Parahyangan, itu akan menjadi fokus Rio. Ya, di samping juga memelihara sumber-sumber mata air, sungai kita, kemudian laut kita, apa yang disebut dengan sat kerti, ya, mulai dari warna kerti, danu kerti, segara kerti, atmo kerti, jatmo kerti, kan gitu ya, nanti. Itulah yang menjadi fokus perhatian dari Pak Gubernur dan sejalan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Bahwa selama ini kan IMIT di negara-negara maju itu sepertinya kita mengeksploitasi binatang itu secara berlebihan untuk kepentingan pariwisata. Tapi kenyataan ini kan sangat diperlakukan sangat manusiawi sekali ya. Bagaimana melindungi menjadi objek wisata tanpa harus menyakiti. Ya. Malahan mereka kan kelihatan bahagia. Itu bisa kelihatan dari punya anak sampai 5, ya. Ada anaknya sampai turunan yang kedua masih bisa melahirkan. Itu membuktikan bahwa manajemen itu sudah benar kan gitu ya, sehingga pantaslah dari ASES ini telah memberikan sertifikat kepada Mindset Adventure ini sebagai langkah-langkah yang bagus di dalam menjaga lingkungan alam, tetapi ada juga dimensi ekonomi untuk kesejahteraan lingkungan sekitar. Saya kira itu yang bisa saya tangkapi. Kalau ada lagi kontribusi pemerintah kepada Adventure ini seperti apa? Kontribusi apa ya? Pemerintah. Ya, kita kan selaku pemerintah kan selalu selaku regulator, selaku stimulator, motivator. Nah, itulah mendorong ya, walaupun pemerintah tidak memperoleh menikmati secara langsung, yang penting kan ada bagi kesejahteraan, memberikan value added ya bagi lingkungan sekitar.
misalnya ada memelihara rumput-rumput untuk pakan ternak kan gitu ya. Nah ini kan juga bisa memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena sudah terbukti sebenarnya pariwisata itu bisa meningkatkan pariwisata, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pembangunan wilayah gitu ya. Karena ini paling mudah untuk mendatangkan devisa gitu ya. Karena apalagi Bali itu tidak memiliki sumber daya alam yang potensial yang lain. Ya. Gitu Pak, ya. Di Bali kan juga banyak ada wisata gajah Pak. Ya. Apakah ya. Wisata lain juga harus seperti ya, ini nanti? Harus tetap karena menjaga image kan. Kita jangan sampai menyakiti binatang kan gitu ya. Image di luar negeri kan sepertinya itu. Ya. Nah pada saat inilah mungkin kawan-kawan media bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan ini itu sudah sejalan dengan kaedah-kaedah di dalam kita memelihara lingkungan sekitar, memelihara gajah-gajah yang kita apa namanya lakukan di atraksi ini. Iya. Ya. Mengenai jumlah diharapkan punya sedikit yang sama. Ya. Ya, ya. Jadi Bali Zoo misalnya ada. Harus Pak, harus karena ini untuk menjaga citra pariwisata kita. Iya. Ya. Itu penting sekali Pak. Ya. Jadi saya bersyukur sekali hari ini bisa ada penerimaan sertifikat akses. Ini kan lembaga yang sangat kredibel ya di Asia sampai Eropa kan gitu ya. Ini membuktikan bahwa kita telah memperlakukan binatang itu secara manusia. Ya. Dukungan pemerintah untuk ya. Jadi kita akan selalu mensupport ya, mensupport karena dari peranan pariwisata ini sangat terbukti memberikan peningkatan pendapatan ya. Jadi masalah regulasi, kemudahan-kemudahan perizinan ya, mungkin untuk dukungan-dukungan dalam akses misalnya untuk menuju ke sini itu akan menjadi perhatian kita ya. Sehingga kita selalu berkolaborasi sebenarnya apa yang menjadi kesulitan-kesulitan stakeholder ya bisa kita komunikasikan duduk bersama. Karena kita sangat berperan lah apa namanya berterima kasih kepada peran-peran daripada stakeholder kita itu yang telah bersinergi dengan kita. Ya. Ini pahlawan-pahlawan di desa lah. Di Bali kan banyak gajah Pak. Yes. Apakah nanti kira-kira nanti terlalu banyak atau ada pembatasan? Nah, tentu memang harus ada daya dukung ya. Yeah. Nah, karena terlalu banyak juga nanti pakannya dari mana kita boleh. Sedangkan kita juga kan harus menyediakan keseimbangan untuk padi kita misalnya. Tetap ada perhitungan-perhitungan dari capacity building lah. Yeah. Nah, kalau terlalu banyak juga susah. Yeah. Yeah. Gajahnya biasanya kalau malam kita kasih minum pakai ember gitu kan kalau kita lagi istirahatkan. Tapi sekarang dengan adanya sistem air kayak persis itu, dan kalau diminum flush itu otomatis keluar lagi air bersih. Jadi yang itu salah satu banyak yang salah satu. Ada berapa banyak rekomendasi? Banyak, ratusan. Oh, gimana? Yang mana? Ya betul.